Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Padang yang juga diikuti secara virtual di beberapa tempat hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita dengan Fatimah Rahmatin tahun 2020, Jumat 7 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak karena tak dalam, air tenang memanjikan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang beserta istri, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang, yang terhormat Pimpinan DPR Kota Padang beserta istri, yang terhormat anggota DPR Kota Padang beserta istri, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kelas Kota Padang, yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wali Kota Padang periode-periode sebelumnya beserta istri, yang terhormat Saudara Ibu-ibu Guru Kamu, pemuda-pemudi pimpinan organisasi sosial, kemasyarakatan, organisasi pemuibat, pimpinan perguruan tinggi, gerakan-gerakan ekonomi, dan lainnya sebagainya untuk bersinergi membangun Kota Padang yang lebih baik ke depan dengan mengungkapkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan demi keutuhan NKRI. Assalamualaikum Pak Datua. Ini sekarang kita akan merayakan 351 tahun Kota Padang. Mungkin Pak Datua sebagai Ketua Elkam Kota Padang, apa harapan Bapak? Atau ada yang perlu Pak sampaikan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang yang ke-351 ini, ke depan kita berharap bersama-sama anak kemenakan kita itu rukun dan damai dalam keberdamaian tadi antara mama kemenakan, bunda kandung di keluarga, terus sampai ke nagari, terus sampai tingkat kota. Nah, jadi kita bina anak kemenangan kita melalui 5 komponen tadi. Elok nagari denan tuo, elok kampung denan tuo, elok kanagari depan dulu, elok tapian denan mudo, elok rumah dek mudo kanduang, elok misaji dek ulama. Kebersamaan itu kita menciptakan generasi-generasi yang hidup beradat sopan santun akhlakul karimah. Oke, terima kasih pada Tuan.